Gila, mantap gua bilang speednya sangat-sangat sangat merosakan. Sobat gue yang baik hati dan gak sombong, dimanapun kalian berada, ya ketemu lagi bareng gue admin terasu di sini ya, yang pastinya selalu setia share APN APN tercepat buat kalian ya, APN yang pastinya ngebut banget, anti lag, anti buffer, speednya pasti manja. Buat kalian pecinta game online maupun buat kalian streaming film JAV, pasti di settingan hike nih teman-teman ya, pasti nggak ngelag pokoknya, streamingan nanti buffer lah. Dan gimana kabar kalian sobat, dimanapun kalian berada, gua doain lo tetap sehat selalu, lancar terus rezekinya, biar lo cepat kaya ya. Dan jangan lupa 3 kali sehari nih ya, apaan bang ya, jangan lupa 3 kali sehari coli bro. Canda bro, canda, jangan baperan lah. Kalau baperan kalian nonton aja SpongeBob, oke? Dan sebentar lagi channel ini mencapai 100.000 subscriber nih teman-teman. Bagi kalian yang belum subscribe, yuk di subscribe yuk ya. Dan gak usah berlama-lama, langsung saja yuk kita gaskan ke videonya. Let's go. Yuk ah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja. Langkah pertama seperti biasanya teman-teman, masuk saja di pengaturan, lalu selanjutnya pilih jaringan dan internetnya atau kartu SIM dan data seluler ya, kalian klik saja, dan setelah itu pilih jaringan selulernya. Oke, dan kalian bisa pilih nama titik akses, dan jika sudah seperti ini bisa tambahkan APN baru. Dan selanjutnya di bagian kolom namanya bisa kalian isikan seperti yang muncul di layar berikut ini. Silakan kalian screenshot free data booster. Untuk namanya bisa kalian screenshot isikan seperti ini. Ini untuk APN, untuk semua kartu ya teman-teman, untuk all operator. Dan kalian bisa cek video setting APN lainnya di halaman channel saya. Kalian klik saja channel saya. Dan selanjutnya di bagian APN-nya bisa kalian isikan internet data pro. Bukan internet data noob ya, data pro teman-teman. Ingat, internet data pro. Yang ada kenyal-kenyalnya dikit. Sialan loh bang. Dan selanjutnya di bagian proxy-nya kalian kosongin saja, tidak usah kalian isi. Dan portnya juga kalian kosongin saja ya, tidak usah kalian isikan. Dan baiklah, selanjutnya di bagian nama pengguna atau username juga kalian kosongin. Kata sandi juga kalian kosongin saja, tidak usah kalian isi. Dan di bagian servernya di sini kalian isikan seperti ini yang muncul di layar. Bisa kalian screenshot atau bisa sambil ngisi di layar split. Di layar belah teman-teman. Kalau tidak tahu layar split, layar belah. Yang penting jangan belah ya, yang belah anu. Oke, untuk servernya 8.8.8.8, dan langsung saja jika sudah kalian simpan segera. Oke, baiklah, dan selanjutnya di bagian MMSC kalian kosongin ya, tidak usah kalian isi. Baiklah, lanjut di bagian proxy-nya kalian isikan seperti yang muncul di layar berikut ini ya. Salah pencet tadi. Di bagian proxy-nya 10.143.156.5. Bisa teman-teman screenshot. Dan bagi kalian yang baru pertama mampir, ayolah, jangan lupa jika kalian tidak keberatan di subscribe, di like juga nih teman-teman, gratis, tidak dipungut biaya. Bantu channel ini capai 100.000 subscriber akhir bulan ini, terima kasih banyak.
Dan selanjutnya di bagian port MMS kalian isikan 8080. Untuk port MMS 8080, dan setelah itu jika sudah kalian simpan saja. Lanjut di bagian jenis autentikasi ya. Untuk MCC MNC jangan pernah kalian ubah. Dan jenis autentikasi isikan PAP. Jangan pakai double T, ingat PAP saja. Canda coy, PAP saja ya, PAP atau CAP ya. Maksudnya PAP atau CAP coy, bukan PAP double T. Dan selanjutnya di jenis APN-nya kalian isikan default, SUPL. Default, SUPL ya teman-teman. Dan jika sudah, lanjut di protokol APN-nya isikan IP versi 4. Lanjut jika sudah seperti ini, isikan IP versi 4. Kalian simpan, dan selanjutnya di bagian protokol roaming APN juga kalian samakan IP versi 4. Oke, baiklah, jika sudah lanjut saja kalian simpan. Dan setelah itu untuk operator atau bearer kosongin, jenis MVNO kosongin, dan saya simpan, saya alihkan. Tidak balik ke APN default, apabila balik ke APN default kalian bisa tulis saja di kolom komentar, sertakan tipe HP kalian misalnya di Realme. Dan mari kita lihat sama-sama di speed testnya bagaimana hasilnya. Kalian wajib coba APN tercepat untuk semua operator ini ya, yang pastinya sangat stabil sekali buat bermain game online maupun streaming film X videos ya. Bagi linknya di kolom komentar teman-teman. Untuk downloadnya 89,86 MBPS, dan sedangkan untuk uploadnya sangat ngeri banget, 34,84 MS, dan pingnya 31 MS. Baiklah, kita coba di PUBG Mobile apakah stabil atau tidak ya. I need a weapon.